Din. Ayo. Kayaknya udah nggak ada deh pembunuhnya. Untung ya ada tumbuhan ini. Ini apa sih, Put? Tapi aku nggak pernah lihat tumbuhan ini. Ini tumbuhan apa ya? Sawi. Gak deh, kayaknya ini nanas. Selada. Buncis. Kayaknya ini buncis. Masa kayak ginian buncis sama nanas sih, Put? Kamu tuh gimana? Tapi bisa aja loh, kan daunnya mirip. Miripan sama bentuknya sawi. Enggak, tapi ini tuh kayak nanas. Coba deh lihat. Tuh, tuh. Mirip sama selada itu, tapi itu kayak bentuknya. Akarnya, tapi ini tuh nanas. Enggak, ini tuh enggak, selada. Enggak. Ini buncis. Selada. Enggak, ini buncis. Selada. Beringin. Karetan. Enggak. Teratai. Tapi kayaknya bukan deh, Din. Coba deh dilihat-lihat. Ini tuh kayak selada, lihat deh. Kayaknya ini. Aku nggak pernah lihat ini, tapi kayaknya ini kayak lumut deh. Lumut, lumut yang besar. Kamu siapa? Duh, tenang, tenang, nggak usah panik kayak gitu. Aku adalah tuan sebelah tahu. Kok ini kan ribut-ribut kayak gini, kenapa? Jadi gini loh, kita tuh lagi bingung. Sebenarnya tuh ini tuh tumbuhan apa sih? Kok aneh banget? Kayak selada tau nggak? Ini tuh kayak nanas. Selada? Aduh, aduh. Enggak, ini tuh nanas. Enggak. Sudah. Ini paku. Paku? Masya Allah. Itu bukan. Itu paku. Ini tumbuhan paku. Emang apa bedanya sama tumbuhan yang lain? Kan belum tahu bedanya tumbuhan paku antara tumbuhan lain. Enggak. Kalau gitu, mari kita jelaskan. Paku sarang burung atau Asplenium nidus merupakan jenis tumbuhan paku populer sebagai tanaman hias halaman. Orang Sunda menyebutnya kadaka, sementara dalam bahasa Jawa dikenal dengan kedakah. Penyebaran alaminya adalah di subtropis dunia lama, Afrika Timur, India tropis, Indochina, Malaysia, hingga pulau-pulau di Samudra Pasifik. Paku ini mudah dikenal dengan tajuknya yang besar. Entalnya dapat mencapai panjang 150 cm dan lebar 20 cm. Menyerupai daun pisang. Peruratan daun menyirip tunggal. Warna helai daun hijau cerah dan menguning bila terkena cahaya matahari langsung. Spora terletak di sisi bawah helai pada urat-urat daun dengan sori tertutup semacam kantung memanjang. Biasa pada Asplenium. Ental-ental yang mengering akan membentuk semacam sarang yang menumpang pada cabang-cabang pohon. Sarang ini bersifat menyimpan air dan dapat ditumbuhi tumbuhan epifit lainnya. Paku ini kebanyakan epifit, namun sebetulnya dapat tumbuh di mana saja asalkan terdapat bahan organik yang menyediakan hara, karena merupakan tumbuhan bawah tajuk yang menyukai naungan. Selanjutnya, kita ke klasifikasi tumbuhan paku sarang burung. Kingdom Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, ordo Polypodiales, family Asplenaceae, genus Asplenium, spesies Asplenium nidus. Untuk mengenal lebih jauh apa itu paku sarang burung, kita akan mempelajari struktur tumbuhan paku sarang burung. Yang pertama adalah daun. Daun tunggal tersusun pada batang sangat pendek melingkar membentuk keranjang. Daun yang kecil berukuran panjang 7-150 cm, lebar 3-30 cm. Perlahan-lahan menyempit sampai bagian ujung. Ujung meruncing atau membulat, tepi rata dengan permukaan yang berombak dan mengkilat. Daun bagian bawah warnanya lebih pucat dengan garis-garis coklat sepanjang anak tulang. Daun bentuk lanset, tersusun melingkar, ujung meruncing, warna daun bagian atas hijau terang, bagian bawah hijau pucat. Peruratan daun menyirip tunggal, warna helai daun hijau cerah dan menguning bila terkena cahaya matahari langsung. Tangkai daun kokoh, hitam, panjang sekitar 5 cm. Tulang daun menonjol di permukaan atas daun. Biasanya hampir rata ke bawah, berwarna coklat tua pada daun tua. Urat daun bercabang tunggal, kadang bercabang dua. Cabang pertama dekat bagian tengah sampai kurang lebih 0,5 mm dari tepi daun. Tekstur daun seperti kertas. Struktur yang kedua adalah batang. Rizome yang pendek ditutupi oleh sisik yang halus dan lebat. Sisik berwarna coklat. Yang ketiga adalah akar.
paku epifit dengan akar rimpang kokoh, tegak, bagian ujung mendukung daun-daun yang tersusun roset. Di bagian bawahnya terdapat kumpulan akar yang besar dan rambut berwarna coklat. Bagian ujung ditutupi sisik-sisik sepanjang sampai 2 cm berwarna coklat hitam. Dan yang terakhir adalah sorus atau sori. Sorus terletak di permukaan bawah daun, tersusun mengikuti venasi atau tulang daun, bentuk garis, warna coklat tua. Sori sempit. Terdapat di atas tiap urat daun dan cabang-cabangnya mulai dari dekat bagian tengah daun sampai bagian tepi, hanya sampai bagian tengah lebar daun. Dengan sori tertutup semacam kantung memanjang. Sorus berbentuk garis, tersusun rapat di permukaan bawah daun fertil, dekat ibu tulang daun, berwarna coklat. Spora terletak di sisi bawah helai, pada urat-urat daun, entalnya dapat mencapai panjang 150 cm dan lebar 20 cm, menyerupai daun pisang. Tidak hanya sebagai tanaman hias, ternyata paku sarang burung mempunyai manfaat lain bagi manusia. Yang pertama, dapat menjadi obat penyubur rambut. Yang kedua, dapat menjadi obat demam, sakit kepala. Yang ketiga, dapat menjadi obat gigitan atau sengatan hewan berbisa. Yang keempat, bisa menjadi obat bengkak. Yang kelima, bisa menjadi obat luka memar. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oh, jadi kayak gitu. Loh, kok dia udah gak ada? Kayaknya dia di sini deh. Din, ini kita kesana aja deh. Yeah. Ternyata banyak juga ya manfaatnya. Aku juga baru tahu lah ada temennya. Din, ayo lari Din, cepet Din.